Halo, selamat datang di channel Sanex Technical. Kali ini saya akan share mengenai Hyperflexizer Tool. Yang kita butuhkan adalah Hyperflexizer Tools dan Internet Connection. Untuk login ke Sizer Tools, kita masukin Hyperflexizer. Dan untuk login menggunakan single sign-on dari Cisco. Pastikan kita memiliki kredensial untuk login. Dan kita klik untuk add scenario. Nah, isi form sesuai kebutuhan. Klik save. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengisi workload. Ada beberapa pilihan, kali ini saya menggunakan VSI atau Virtual Server Infrastructure. Dan akan muncul predefined VM profile. VM profile ini dapat di-customize sesuai dengan kebutuhan. Dalam demo kali ini saya akan customize. Baik dari sisi vCPU, memory, image size dan snapshot. Klik next jika sudah. Selanjutnya kita bisa adjust untuk replication factor 2 atau 3. Begitu juga untuk compression saving atau dedupe saving. Setelah muncul hasil sizing, kita bisa adjust untuk threshold. Standar itu by default, agresif maka akan lebih consume resource lebih banyak, sedangkan konservatif akan consume resource lebih sedikit dengan jumlah node yang lebih banyak. Jika hasil sizing sudah sesuai, kita bisa lakukan download sizing report dan filenya berupa PPT. Jadi langsung bisa digunakan untuk presentasi. Demikian video kali ini. Thanks for watching.